Ada siang. Saudara Lon Polres Aceh Barat mencokok pria Z 38 tahun, warga sebuah desa di Kecamatan Merbo Aceh Barat. Pria yang hari-hari sebagai tukang beca itu dicokok dalam kasus pemerkosa anak kandungnya sendiri, sebut saja namanya Jingga 10 tahun. Pelaku selain memperkosa anak sendiri, juga terlibat pencabulan atau pelecehan seksual dua anak lain yang selama ini sering dititip di rumah tersangka, sebut saja namanya Bunga 9 tahun dan Melati 5 tahun. Pada tanggal 28 April 2018, itu dasar dari penangkapan tersangka. Laporan terhadap pemerkosaan siapa korbannya, Pak? Korbannya untuk sementara ada 3, yang berinisial RDY, FSM, dan NHM. Anaknya? Salah satu adalah anak korban. Ada tersangka tersendiri. Usia. Ini sudah lama, Pak, kejadian atau memang baru? Atau sudah sering berulang? Sudah berulang melakukan. Berapa kali? Jadi ada yang 5 kali, ada yang 2 kali. Korban anak semua? Anak semua korbannya? Bukan anak semua. Ada yang dewasa atau remaja? Masih di bawah umur semua. Masih di bawah umur semua. Kategori umurnya berapa, Pak? Kategori antara umur 5, 10, dan 9 tahun. Sesuai dengan ini ya, Pak, inisial? Usia. Nah, ancaman hukumannya apa, Pak? Ancaman hukuman kan ada 2. Ada ancaman hukuman. Yang pertama, ancaman hukuman yang pelecehan adalah 7 tahun setengah. Kemudian yang pemerkosaannya itu 12 setengah tahun sampai 16 tahun sesuai dengan pasal 47 junto pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Kalau pengakuan korban, Pak, sudah berapa yang dia terhadap berapa anak di bawah umur yang sudah dia lakukan? Dan modus dia melakukan itu, Pak, paling penting selama ini seperti apa? Pengakuannya baru 3 orang. Tapi belum, kita kan belum tahu apakah ada tambahan lain yang akan melaporkan. Modusnya tidak ada, hanya seperti memberi jajan itu dibujuk rayu atau apa ini apa itu, Pak? Tidak ada. Tidak. Jadi bagaimana juga cara korban melakukannya, apakah dia hanya mengajak? Dia mengajak karena kan dia mungkin anak korban sendiri, kemudian anak titipan. Oh, titipan dari orang tuanya kepada tersangka di rumahnya, Pak? Di rumah. Sudah berapa kali, Pak? Penangkapan pelaku 2 hari lalu dilakukan oleh pihak Polres Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.